Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Raffi. Di video kali ini aku pengen lanjutin lagi ya kan, Project Vario, mode Vario. Jadi kali ini aku pengen masang suatu barang yang bikin kita tuh sangat, gimana, sangat enak gitu waktu berkendara. Ya pokoknya enak tuh. Ini dia ya kan barangnya. Ini adalah hand grip dari Domino. Hand grip dari Domino. Ini insya Allah lah ya, ori. Gak, ini KW. Ya kayaknya ini KW sih. Tapi ya dari packingannya juga kelihatan kan, udah pesok-pesok gini. Kalau orinya tuh, packingannya tuh agak tebel. Jadi plastiknya ini lebih tebel gitu. Tapi ya, gak apa-apa lah. Untuk sementara lah. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe. Sebelum itu, kalian jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Extra Rafa Channel. Di sini, oke, jangan lupa, oke, langsung aja mulai ke videonya. Masang hand grip Domino, cuy, yuk. Oke guys, ini dia hand grip dari Domino. Jadi di sini aku mesen yang warna merah biar serasi sama motorku. Jadi langsung aja kita pasang. Kita buka dulu ya kan. Nih. Oke, kita buka dulu. Aduh, kok sulit. Oke guys, ini dia hand gripnya, hand grip dari Dominonya, merah-merah, dalamnya juga ada merah. Nah, ini guys ya, ini tuh sangat empuk gitu waktu dipegang ini. Nih, waktu dipegang gini kayak mata mantap gitu, kayak gimana ya, kayak enak gitu pokoknya. Jadi langsung aja kita pasang di motor Varionya, langsung aja cuy, yuk. Oke guys, kali ini aku pengen ngasih tahu kalian cara ngelepas hand grip. Yang gampang tuh caranya, kalian siapin air sabun. Terus sabunnya ini kalian kasih air sedikit. Jadi biar gampang gitu, lebih licin. Terus kalian olesin di sini. Tunggu sebentar, seputar-putar nih ya. Ini langsung lepas nih guys. Nih. Aduh. Tuh, langsung lepas nih. Tuh. Set, langsung lepas ya kan. Jadi lebih gampang. Terus kayak gitu aja caranya. Jadi pertama kalian siapin ini air sabun yang cair ya guys ya. Jadi jangan sabun aja, kalian kasih air juga biar lebih licin gitu, lebih langsung masuk gitu. Masuk ya, kita pasang. Oke guys, sekarang kita bakalan masang hand gripnya ke Vario. Oke, karena tadi sudah dikasih sabun, jadi lebih gampang ya masukannya. Bentar ya, kupasin dulu. Oke sip, lepas. Jadi kayak gini, kalau awal-awal pertama dikasih sabun ini masih licin guys, nanti kalau udah seminggu dua minggu bahkan kering-kering sendiri nanti guys. Oke, terus kita pasang lagi yang satunya. Oke, sekarang kita bakal masang yang sebelah kanan. Untuk sebelah kanan guys, ini kayak ada nih guys, apa ya, kayak gerigi-geriginya gini. Jadi ininya harus kayak dimasukin klik, di klik gini kan, jadi biar lebih masuk gitu, biar lebih seret. Oke, kayaknya aku bakalan masang ini lagi sih, sabunnya kayaknya biar lebih licin. Oke, sedikit aja. Terus ini tutupnya kita buka, kita samain. Oke, mungkin ini agak dimasukin dikit, bentar. Ini dia hasil dari pemasangan hand grip Domino. Nih hasilnya. Oke, jadi pas kan merah-merah gini. Nih, kalau yang sebelah kiri kayak gini. Set. Ini yang sebelah kiri guys. Tuh. Jadi aku waktu megang nih guys, nih kan. Tuh ada dari atas kayak gini.
Coba kita megang gini, seret, langsung pas gitu. Langsung kayak pas gitu. Terus kalau yang sebelah kanan kayak gini, guys. Jadi kayak pas gitu. Ini dia hasil dari pemasangan hand grip dari Domino. Jadi lumayan mantap-mantap sih, mantap-mantap gitu. Jadi waktu kalian ngerem gini langsung kayak gimana, lengket gitu, guys. Kayak lebih empuk gitu. Kalau dari bawaan dari pabriknya tuh kan lebih besar kan. Jadi kayak sejarahnya segini sih, gini. Jadi lebih besar. Oke, guys, mungkin sampai di sini aja untuk video pemasangan dari hand grip Domino. Sebelumnya jangan lupa untuk ngerem, like, comment, and subscribe. See you guys, sampai ketemu di project video lainnya. Dadah.